hari ini kita mau ke Rambutan Selatan. Ya, ini perjalanannya dari Sial ada di depan. Museum Rambutan Tular ini terletak di Jalan Buduran Jembatan Layang Bedrek Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi, museum ini bernama Stedelijk Historisch Museum Surabaya, didirikan oleh Gottfried von Faber pada tahun 1933 dan diresmikan pada tanggal 25 Juli 1937. Ini dia, kita sudah sampai di gerbangnya. Parkir dulu guys. Pada tanggal 12 Agustus 1977 oleh Gubernur Jawa Timur Sunandar Priyosudarmo, museum ini berganti nama Museum Rambutan Tular. Let's go. Tangan dulu. Mari sambil sarapan dulu ya guys. Di pintu masuk kita melihat banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman dahulu yang sangat bersejarah sekali. Tuh kan, indah banget kan museumnya. Yuk main sini yuk. Tiket masuk dulu. Tiket masuknya untuk yang dewasa 4.000, untuk anak-anak 3.000. Jangan lupa misi ya guys. Iya Pak, makasih. Let's go. Jadi kita bertiga masuknya 11.000. Terjangkau sekali kan. Jadi yuk main ke Rambutan Tular yuk. Kita sambil bermain dan belajar mengenal sejarah-sejarah zaman dahulu. Di Museum Rambutan Tular ini banyak sekali peninggalan-peninggalan dari kerajaan di seluruh Jawa Timur. Jadi museum ini sangat luas sekali dan banyak sekali sejarahnya. Tuh lihat tuh, Allah sama bapaknya excited banget. Ini fosil-fosil. Buaya tuh. Fosilnya buaya ini. Tulangnya buaya. Ini daging. Dagingnya sedikit dibacain sendiri. Dagingnya dibacain kan gini loh. Memanjang. Iya, manjang banget. Apa ini? Fosil kayu. Bapak dulu dong Al. Jadi di Rambutan Tular Sidoarjo ini lengkap banget. Mulai dari fosil, peninggalan, batu-batu juga. Ini apa ya? Perhiasan zaman dulu mungkin dari batu. Ini mata panah ya. Ini datanya orang dulu. Ini senjata.
di sini dibahas prasasti, dibahas di besi ya. Ini ada patung perwujudan Dewa Siwa, terus Dewa Wisnu, terus Durga Mahesa Suramardini. Ternyata di sini lengkap banget ya. Wajib datang Durga. Ini sangunnya, uang jajannya anak-anak zaman dulu. Oh, sangun zaman kelasa. Nah, El tadi kalau dikasih jajan paling gede itu. Mana uang kertas? Ada uang kertas? Oh iya, kata Al ada uang kertas. Yuk yuk yuk, kita lihat yuk. Eh, ada yang kecil banget ya. Kertas dari tahun berapa nih, Al? Oh. Mata uang asing. Wah, ada gede banget tuh atas tuh. Kayak buku. Nah, ini alat musik ya. Simfonion. Jadi kalau nggak salah itu kayak ada putarannya gitu. Jadi puter gitu. Juga uang juga. Wow. Daun dalam kotak. Buat apa? Kayak ya mungkin cerita fantastik. Jadi zaman dulu itu belum ada buku tulis. Nulisnya begini. Beralaskan apa ya itu? Naskah lontar, daun lontar. Oh, dari daun lontar. Bagus ya. Nah, ini nulisnya. Oh, jadi zaman dulu itu nulisnya tuh di daun lontar. Karena belum ada buku tulis. Terus ini ada lagi, apa nih? Naskah saduran. Bentuknya begini. Ini sudah mulai menemukan kertas. Ini adalah mimbar Masjid Sunan Giri Gresik. Mimbar Masjid Sunan Giri Gresik ini nih penampakannya. Yuk, tinggalan kita. Kita bisa sampai sini. Pistol. Ini apa? Kapal apa? Panjang banget. Miniatur kapal apa? Miniatur kapal laut. Miniatur Ome Market kapal dagang insulin. Jadi ini dulu pada tahun 1935 milik, oh ini milik Belanda. Ini miniaturnya begini ya, panjang banget loh. Jadi saudagar-saudagar yang dari luar mau bawa barangnya di kapal ini
ada apa nih? Mangkok. Apa itu, Al? Oh, sapi. Apa itu? Rudal. Meriam lela. Oh, meriam lela. Ada di sini. Dikira orang asli. Oh, dikira orang asli. Padahal miniatur. Jadi di sini tuh bersih banget. Wajib kesini ya. Al wajib kesini ya teman-temannya ya. Iya. Iya dong. Nanti teman-temannya. Wajib kesini. Keren banget. Bersih. Ini bagus banget ini. Apa? Kodram. Kodram kayu. Gede banget. Kodram sebagai alat komunikasi, tuk-tuk biasanya diletakkan di balai desa. Oh. Buat pengumuman. Ya. Kumpul atau bahaya itu. Oh iya ya. Ini adalah cermin. Meja rias. Dari batu marmer. Keren. Kodram. Mengantarkan benda-benda berharga. Oh, bukan ini ya. Jadi dulu kalau misal naro apa ya, emas atau untuk di bawah rumah itu ya. Kayak apa ya, koper. Jangan bilang koper ya. Kodram. Ini adalah sang empu. Empu. Bikin keris. Jadi di Jawa Timur itu terkenal kerisnya ya. Keris. Ya, di Jawa Timur terkenal kerisnya. Dan ini hasilnya. Permainan zaman dulu sampai ada topeng, segala macam topeng ada di sini semua. Ternyata lengkap lo guys. Sampai ketemu di part 2 ya guys.